Hai, untuk video kali ini kita akan belajar macam mana nak dapatkan sound yang terbaik masa miking gitar. Okey, untuk miking saya guna brand ni, model C1. Okey, untuk position speaker, mic ke speaker, dia punya facing ni kena hala ke arah speaker. So dia punya position kena daripada center cone ni ke hujung speaker lah. Korang boleh start daripada sini position sampai ke hujung ni. Masa korang nak buat miking ni, korang kena dengar pakai headphone untuk dapat sound yang terbaik. Korang kena adjust sikit-sikit sampai korang dapat sound yang korang nak. Frekuensi untuk speaker, kalau kita letak lebih ke arah center ni, kita dapat bunyi lebih high frequency lah, ataupun bunyi treble. Kalau kita letak position lebih ke arah sini, kita akan dapat bunyi lebih ke arah bass. Okay, untuk miking ni, kita direct daripada gitar ni ke amplifier dulu. Then setting untuk bass treble semua kita adjust ke arah tengah. Semua ni kita set ke arah tengah untuk dapatkan flat sound. Okay, untuk gitar, dia punya tone control ni korang set ke arah tengah. Kemudian untuk mic position, yang facing ni mesti menghadap speaker. So korang kena start daripada center cone tadi, korang adjust sikit-sikit sampai korang dapat sound yang korang nak lah. Yang ni kena monitor pakai monitor speaker ataupun headphone. Kalau korang buat macam ni, sound akan tangkap ke arah depan. Dia tak akan dapat korang punya sound. Okay, bila korang dah dengar korang punya sound gitar tadi, dekat audio interface tadi, dah dapat sound yang korang nak. Okay, yang kabel ni tadi korang boleh masuk balik ke korang punya multi effect ataupun pedal box. Okay, yang ni kabel daripada mic tadi ke audio interface. So mic ni tadi korang boleh adjust dia punya level. Yang ni connection ke monitor speaker, yang ni ke headphone. Ni yang korang monitor tadi pakai headphone ataupun speaker. Okay, video ni korang boleh jadikan sebagai rujukan untuk buat miking recording lah ke guitar amp. So kalau korang rasa video ni bagus, korang boleh like, share dan subscribe saya punya channel. Terima kasih.